waktu saya nggak banyak di Semarang. Untuk sore hari ini saya akan melanjutkan langsung pulang menuju stasiun Purwokerto kembali. Jadi saya nggak mengunjungi banyak tempat di sini karena saya hanya ada urusan di Daup 4. Maka dari itu saya langsung saja pulang ke Daup 5 setelah urusan saya selesai di Daup 4. Ya. Jadi tadi saya menggunakan KA 7079 dan saat ini saya akan kembali menuju stasiun Purwokerto menggunakan KA 7083. Oke, ikuti terus saya. Penumpang yang kami hormati, selamat datang di kereta api Kamandaka yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 4 jam 40 menit. Sesaat lagi, kereta api Kamandaka akan tiba di stasiun Semarang Poncol. Saya sudah berangkat dari stasiun Semarang Tawang menuju stasiun akhir saya, stasiun Purwokerto.
menggunakan KA7083 dan 7086 Kamandaka. Jadi gini, dari Solo tujuan Semarang, ini kereta namanya Joglo Semarkerto. Dan di Semarang seperti biasa, seperti di Purwokerto, apa namanya diganti atau diubah menjadi KA Kamandaka. Dan inilah kereta yang bertujuan akhir stasiun Purwokerto. Rangkaian ini akan diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto pada pukul 5 pagi di stasiun Purwokerto menuju stasiun Semarang Tawang kembali. Ya. Dan ini perjalanan antara stasiun Semarang Tawang dan stasiun Semarang Poncol. Sesaat lagi, kereta api Kamandaka akan tiba di stasiun Tegal. Sesaat lagi, kereta api Kamandaka akan tiba di stasiun Bumi Ayu. Oke, kita udah sampai lagi di stasiun Bumi Ayu. Tadi siang kita di stasiun Bumi Ayu ya, siang hari. Di malam hari ini kembali lagi di stasiun. Oke. Sebentar lagi kan diberangkatkan lagi. Persiapan Kamandaka akan tiba di tujuan akhir stasiun Purwokerto.